Juara 9 kali, Johor Darul Ta'zim, JDT, mengamuk di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi, Seremban apabila membelasah Negeri 9-7-0. Pada aksi ketiga, Liga Super Malaysia 2023 yang berlangsung sebentar tadi. Beraksi di gelanggang lawan langsung tidak menjejaskan rentak skuad kendalian Esteban Solari itu untuk mendominasi aksi sejak whistle permulaan ditiupkan pengadil perlawanan, Raslan Jofri Ali. Penjaga gol Negeri 9, Sheikh Ishan Nasril Sheikh Azman, pada mulanya beraksi dengan cemerlang dalam menafikan tiga percubaan dijelmakan JDT menerusi Leve Corbin Ong, Fernando Forestieri dan Diogo Luis Santur ketika situasi bola mati pada 20 minit awal. Kecemerlangan itu bagaimanapun terhenti berselang seminit. Kemudian apabila Forestieri yang tidak dikawal pemain pertahanan tuan rumah berjaya menanduk masuk bola setelah menerima hantaran sepakan percuma daripada Leandro Velasquez. Leandro kemudiannya terpaksa dibawa keluar ikuran kecederaan dialaminya untuk memberikan ruang kepada Juan Muniz untuk beraksi. Negeri 9 yang jelas bergelut untuk mengawal permainan mendapat peluang pada minit ke-35. Tetapi rembatan kaki kiri Casa Grande Anselmo Arruda da Silva dalam kawasan penalti sekadar melewati palang gol. JDT yang masih segar dengan dua kemenangan sebelum ini menambah gol kedua menerusi jaringan cantik daripada Diogo Santur untuk melebarkan kedudukan. Memasuki minit ke-49, Forestieri menjaringkan gol kedua peribadinya pada perlawanan ini. Apabila beliau tidak berdepan masalah untuk menyempurnakan sepakan penalti berikutan kekasaran Tommy Mawat terhadap Arif Aiman Muhammad Hanapi. 4 minit kemudian giliran Arif Aiman pula mencetak nama selaku penjaring setelah beliau mudah menolak masuk bola hantaran lintang dilakukan Diogo Santur yang bijak melepasi perangkap offside. Tidak cukup dengan itu, Corbin Ong menjadikan kedudukan 5-0 selepas menerima hantaran Forestieri pada minit ke-67. Dan kemudiannya Hendrik Dos Santos pula menyambar masuk bola untuk terus menambah kedukaan buat skuad kendalian K. Devon itu. Ketika aksi semakin hampir untuk ditamatkan, Corbin Ong mengambil kesempatan berikutan kesilapan pertahanan Negeri 9 yang tidak mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya untuk mudah menyempurnakan peluang sekaligus menutup pesta jaringan JDT dengan kemenangan 7-0. Kemenangan besar itu sekaligus meletakkan JDT pada ketika ini di tangga teratas dengan mengumpul 9 mata berbekalkan kelebihan jaringan berbanding Sabah yang turut meraih kemenangan ketiga. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.